taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. SUV Mazda CX-90 tampan, akhirnya terungkap, bertepatan dengan debutnya di AS pada tanggal 31 Februari tahun 2023. Bodinya luas, memiliki pengaturan tempat duduk 3 baris dan menggunakan SUV terliar Mazda dengan mesin 3,3 liter yang pernah digunakan. Mazda juga sudah membuka pemesanan SUV ini. Hanya saja banderol resminya belum diungkap. Beberapa media AS memperkirakan Mazda CX-90 akan dijual mulai dari $42.000 atau sekitar 625 juta rupiah. Kehadirannya juga akan menggantikan CX-9 di masa depan. Jadi tentu saja secara teknis agak mirip. Bedanya, Mazda CX-90 merupakan mobil yang lebih segalanya dibanding CX-9. CX-90 menawarkan performa bertenaga dan responsif, desain elegan, dan teknologi intuitif. Kami sangat bangga dengan kerja tim kami pada CX-90, kendaraan inovatif di segmennya, kata Presiden Jeff Guyton, dalam publikasi resmi operasi Amerika Utara Mazda. Meski saat ini ditujukan untuk pasar AS, bukan tidak mungkin akan ada unit Indonesia di masa mendatang, hanya jika Anda melangkah ke pedesaan, label harga cenderung berlipat ganda. Sebagai informasi, Mazda CX-9 kini dijual mulai 887 jutaan, jadi harga CX-90 di Indonesia bisa mulai dari 900 jutaan hingga 1 miliar rupiah. Ingin tahu lebih banyak tentang spesifikasi Mazda CX-90? Berikut pembahasan lengkapnya. Spesifikasi Mazda CX-90, didesain dengan menonjolkan lekukan yang mewah dan garis bodi yang mengalir, tentunya bahasa desainnya tetap menyertakan kodo atau soul of motion, tidak ada dimensi yang diberikan, tetapi mungkin panjangnya lebih dari 5 meter. Meskipun CX-90 berukuran besar, ia juga sederhana. Hal ini terlihat pada beberapa trim yang dipamerkan, karena Mazda percaya bahwa less is more, mukanya hanya memiliki lampu dan grill besar yang terintegrasi. Kemudian lampu belakang juga dibuat rata dan didesain menyatu dengan desain keseluruhan dan lekuk bodi. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. You cannot save me. Kaki-kaki mobil ini menggunakan roda 21 inci dengan lapisan hitam metalik untuk meningkatkan performa SUV. Atapnya juga memiliki rel atap. Tampilan CX-90 semakin elegan berkat konsep warna khas Mazda, sehingga siluet mobil tampak berubah tergantung sudut pencahayaan, warna utamanya merah tua dan artisan red. Interior luas dengan 3 baris kursi. Berbicara tentang spesifikasi interior Mazda CX-90 terlihat memiliki 3 baris kursi. Menurut foto di website Mazda USA, jok tengah memiliki konfigurasi captain seat sehingga sangat nyaman bagi penumpang. Jika demikian, kapasitas penumpang hanya dapat menampung 6 orang atau maksimal 7 orang, 2, 2, 3. Namun menurut rilis resminya, CX-90 dapat menampung hingga 8 orang. Dengan kata lain,
Kedua kursi dapat memiliki beberapa opsi. Alhasil, konfigurasi kabin menjadi lebih fleksibel. CX-90 menampung hingga 8 penumpang. Jadi keluarga dan teman bisa muat di ketiga baris tersebut. Ruang penumpang, kapasitas kargo, fitur keselamatan dan banyak hal telah dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut Mazda, konsep kabin harus menawarkan kenyamanan, fungsionalitas, dan keamanan yang lebih baik. Ini berarti menggunakan bahan berkualitas tinggi, seperti kulit, kayu dan kain yang terhubung secara harmonis. Interior juga memiliki headset 12,3 inci yang besar, beberapa port USB-C untuk semua penumpang, termasuk baris ketiga, dan konsol tengah yang lebih besar dari CX-9, tidak hanya pengemudi. Seluruh penumpang pun dapat merasakan kenyamanan berkendara dengan CX-90. Mesin Mazda CX-90 performa, sedangkan untuk mesinnya, spesifikasi Mazda CX-90 antara lain mesin 6 silinder segaris turbocharged berkapasitas 3,3 liter dan berteknologi hibrid ringan yang mampu menghasilkan tenaga 340 tenaga kuda, tenaga maksimum dan torsi 500 Nm. Ini adalah mesin paling bertenaga yang pernah ada untuk SUV Mazda. Meski hanya berteknologi hibrid ringan, motor listrik dipasang di antara mesin dan transmisi otomatis 8 percepatannya, yang memungkinkan mobil melaju dengan kecepatan rendah. Selain itu, Mazda memiliki pilihan mesin lain yaitu PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Khusus pada CX-90 PHEV menggunakan mesin 2,5 liter segaris 4 silinder dengan motor listrik yang ditenagai oleh baterai 17,8 kWh. Tenaga maksimalnya 323 tenaga kuda dan torsinya 500 Nm. Tenaga mesin disalurkan melalui transmisi otomatis 8 percepatan, yang kabarnya dirancang khusus untuk kendaraan listrik bersasis besar. Sayangnya, Mazda belum merilis ini secara lebih detail karena jangkauan serba elektrik, waktu pengisian baterai, dan detail lainnya. Diketahui mobil ini akan mulai dijual pada tahun produksi berikutnya, yakni 2024. Terlepas dari mesin apa yang dipilih konsumen, Mazda mengatakan CX-90 didesain untuk memberikan kenikmatan berkendara. Terdapat pula kinematik position control yang membuat berkendara SUV ini semakin spesial. Teknologi ini pertama kali dikembangkan untuk Mazda MX-5 Miata. Selain itu, Mazda juga mengatakan bahwa SUV ini telah dioptimalkan di beberapa aspek, dari sasis hingga penyempurnaan jok dan suspensi untuk keseimbangan dan penanganan yang baik. Sebagai SUV, CX-90 juga mendapatkan sistem penggerak semua roda, AWD. Dari segi dimensi, Mazda CX-90 memang tidak ada tandingannya saat hadir di Indonesia. Eksteriornya lebih besar dari Toyota Fortuner, bahkan ukurannya sama dengan Hyundai Palisade. Bicara soal mesin,
CX-90 menggunakan unit yang lebih besar dan performanya jauh lebih bertenaga. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling, calling.